Ini mas, hasilnya mas lumayan bagus mas. Hampir tidak kelihatan mas sambungannya mas. Ya namanya manual mas ya, kelihatan cuma sedikit mas. Ya lumayan bagus lah untuk kelas manual. Untuk kelas manual ini lumayan bagus ini. Ini mas, penyambungannya hampir tidak kelihatan karena pakai mic. Mulet pun tidak mulet mas, jadi aman. Ini di bagian bawah mas. Ini yang lubang-lubang ini tempatnya kancing las. Dilas nih mas. Ini jadi pengelasannya seperti ini mas. Ala orsinil pengelasannya tuh kayak gini di bawah itu. Jadi tetap rapi mas, tetap rapi nih seperti sedia kala. Ini bahannya galvanis. Jadi seperti ini mas. Kalau seperti ini mas, insya Allah kuat mas. Rusak tapi lama mas ini mas. Kalau pingin nggak rusak ya jangan dipakai mas. Oh, ini kena air, kena pasir. Ini ngantong di wilayah ini tuh biasanya. Jadi kalau ini tidak pakai galvanis mas, cepat kropos. Tuh hasilnya mas, coba. Ini tuh penyambungannya mas lah. Ini ditutup lagi nih karena belum rata ini pengelasannya nih. Ini ditutup lagi nanti ditembak lagi sama las ini. Ini yang lain sudah bagus ini. Tinggal ngewes dengan dempul dikit. Tuh mas. Oke. Semoga bermanfaat mas. Semoga bermanfaat mas ya. Inspirasi dari Soul S Channel ini semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe mas ya. Yang sudah subscribe tinggal ikuti. Oke. Jadi rapi mas kalau seperti ini mas, enggak ngawur mas ngelasnya mas ini. Walaupun lama tapi hasilnya recommended, hasilnya lumayan bagus untuk kelas manual. Oke. Ini bagian dalam mas, dalamnya tuh coba sambungkan nih bahan. Nah itu mas, tetap sambungannya kelihatan mas nih mas. Nih terus lurus no. Nah itu jadi nyambungnya seperti ini, tidak keluar dari karakternya. Oke mas ya, ini informasi dari Bang Sol mas. Ini jadi seperti ini mas, inspirasi dari Bang Sol. Walaupun sampean jauh dengan Bang Sol, tapi setidaknya kalau mobilnya sudah bodinya sudah rusak, kira-kira seperti ini mas ya, cara perbaikannya seperti ini mas ya. Inspirasi mas ya, maaf mas ya, bukan menggurui loh mas ya, ini bukan menggurui, ini cuman berbagi kekurangan saya. Tolong disempurnakan sendiri mas, kekurangan pembenahan saya nih mas, disempurnakan sendiri karena saya manusia biasa mas, terbatas mas. Silakan sempurnakan sendiri mas ya. Ini setidaknya sudah menginspirasi nih mas ya. Ini setelah kita gerenda mas, hasil akhirnya mas seperti ini mas. Ini setelah kita gerenda nih, rapi mas. Jadi pengelasannya, penyambungannya tuh rapi.
Ini sambungannya mas ini. Jadi seperti ini hasilnya. Lurus mas, lurus. Sangat presisi mas. Atau nanti kalau ada dempulnya ya tipis-tipis 0, mas, 0, mili mas. 0, mili dempulnya. Tidak sampai 1 mili. Untuk meratakan aja. Ini yang bekasnya yang lama, sebelum saya buang ini saya potong mas. Yang lama itu saya potong, saya jadikan acuan. Nah ini mas, ini yang lama ini mas, yang orsinilnya ini mas, saya jadikan acuan ini biar tidak melenceng mas. Kemiringannya ya, termasuk tekukannya tuh saya pakai acuan ini, yang bekas yang lama ini, tidak saya rubah ini. Jadi ini yang saya jadikan pedoman mas. Ini sengaja tidak kami buang lah ini, tuh mas. Tetap rapat mas atas bawah itu mas. Jadi kemiringannya tuh sama yang orsinilnya. Ini orsinil nih mas, saya potong ini. Saya jadikan acuan. Nah, jadi tetap itu miringnya sama tuh, bagus mas. Termasuk profilnya, bagian profil nih mas, bagian profil tuh. Ini ada garis ini mas, ada garis di bawah ini mas, dikit tuh kelihatan mas, tuh tetap saya ikuti tuh, tetap saya ikuti garisnya tuh. Lah itu memang ada garis ini di bawah ini, aslinya ada garisnya memang agak ya ditekuk dikit terus naik lagi tekukannya tuh mas, itu mas kelihatan kan lurus tuh mas, memang ada ini mas. Terus profilnya ini mas ya sesuai mas, sesuai lah ini profilnya tuh mas, tidak terlalu lancip, tidak terlalu tumpul, jadi sesuai dengan karakter awalnya. Itu yang bolong-bolong tuh kita las mas, jadi di bawah itu yang bolong-bolong tuh ini tempat pembuangan air itu biar airnya tidak ngantong tuh, yang bolong-bolong tuh yang kita las nanti. Jadi tetap rapi mas, endingnya tuh rapi, nggak ngawur mas. Jadi ya inilah inspirasi dari Bang Sol mas. Kalau kurang sempurna silakan sempurnakan sendiri mas ya.